Pemirsa Kapolda Jambi harus melakukan pendaratan darurat akibat kondisi cuaca di kawasan hutan Tamia, Kecamatan Batang, Merangin, Kabupaten Kerinci hari Minggu 19 Februari 2023. Saat kejadian, Kapolda Jambi dalam perjalanan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Kami review kembali proses evakuasi yang akhirnya berhasil dilakukan. Kami akan tampilkan data di sebelah kanan saya, Pemirsa. Jadi prosesnya sudah berjalan ya, Pemirsa, dan berhasil. Nah, yang di samping kanan saya ini adalah manifest dari helinya sendiri. Kemudian seperti yang Anda ketahui bahwa semua uh, awak dan juga penumpang ini kemarin berhasil diselamatkan. Kalau misalnya bisa saya runut di sini atau kita zoom in di sebelah sini adalah kemarin ada pilot AKP Ali Nurdin, S. Harahap, kemudian juga co-pilotnya, Amos Freddy, P. Stompul, kemudian juga ada mekanik atas nama Aibda Susilo. Kemudian Kapolda Jambi, Irjen Pol, Rusdi Hartono, ada juga Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira ini sebagai Dir Reskrimum Polda Jambi. Kemudian ada Kombes Pol Michael Mumbuan, Dir Polair Polda Jambi. Dan juga ada Kompol Ayani, Koors Pripim, dan ADC ada Bripto Moharni Adiatia. Jadi, semuanya sudah selamat kemarin setelah melalui proses yang panjang untuk evakuasi. Nah, kita akan coba jabarkan di sini. Jadi, proses evakuasi dan penyelamatan membutuhkan waktu sampai tiga hari, pemirsa. Kita coba keluarkan data berikutnya di sebelah kanan saya. Ini, pemirsa, ini dikarenakan faktor lokasi dan juga cuaca karena sejak awal kabar helikopter jatuh tim SAR ini coba memetakan dan menggunakan jalur darat maupun udara untuk segera melakukan evakuasi. Namun kondisi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan sehingga sambil terus mencoba untuk masuk menyelamatkan tim SAR harus mendrop kebutuhan logistik ke titik lokasi jatuh. Sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tim evakuasi telah berupaya ke lokasi namun tim kembali lagi karena kondisi cuaca dan berkabut kemudian dicoba lagi pemirsa di jam 9 ketika tim kembali bergerak ke lokasi tapi sekali lagi ini belum bisa mencapai titik lokasi. Lalu dicoba lagi di jam 10 ini kemarin ya, helikopter dalam rangka kegiatan evakuasi pun kembali menuju ke lokasi. Tapi sekali lagi tetap belum bisa melakukan proses evakuasi karena faktor cuaca. Selanjutnya di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, helikopter kembali lagi menuju ke lokasi tapi tapi tetap belum bisa juga pemirsa ini sudah berkali-kali. Nah, terakhir pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat helikopter kembali lagi ke lokasi dan sekali lagi belum bisa karena jarak pandang yang tidak memungkinkan. Kabut tebal dan juga krimis sedikit keras, deras di lokasi. Jadi kita coba tampilkan di informasi berikutnya di sebelah saya. Pemirsa jadi tanggal 21 Februari kemarin cuaca terpantau mendukung di siangnya. Begitu kalau tadi paginya sudah cukup banyak dramanya sehingga proses evakuasi berjalan yang baru dimulai di siang hari tim menemukan bahwa Kapolda Jambi mengalami patah tulang tangan dan juga cedera tulang punggung sehingga kemarin diputuskan bahwa Kapolda yang dievakuasi terakhir. Nah, pada upaya pertama, tim ini berhasil menyelamatkan dua korban di jam 2 lewat 27 waktu Indonesia Barat adalah Ailet, AKP Amos Tompol dan juga Ajudan Kapolda Bripto Aditya. Dua korban lainnya berhasil dievakuasi di jam 3 sore. Nah, kedua korban ini adalah Direktur Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Andri Ananta dan juga Direktur Polisi Air Kombes Michael Mumbunan. Nah, ada sejumlah pertimbangan pemirsa. Kenapa harus dievakuasi paling terakhir? Kapolda harus dievakuasi menggunakan teknik rappling. Teknik ini dilakukan dengan cara menurunkan tali dari helikopter ke darat, lalu korban diangkat menggunakan tali tersebut ke helikopter. Dengan teknik ini, kondisi korban akan menentukan waktu yang dibutuhkan dalam evakuasi. Artinya, semakin baik kondisi korban, maka proses evakuasi ke atas helikopter akan semakin cepat. Kami coba tampilkan kembali. Boleh ditampilkan kembali. Ini proses yang kemarin. Jadi dalam sebuah tayangan video, nah di sebelah kanan saya ini pemirsa ada video yang diunggah oleh uh, divisi humas polri ini terlihat seorang anggota yang juga tim ini menemani Rusdi yang ditarik menggunakan tali untuk dibawa ke helikopter momen evakuasi ini begitu menegangkan ya pemirsa tadi sudah disebutkan sempat viral juga karena pada saat ditarik ternyata angin kencang lagi dan karena hal inilah menyebabkan tim evakuasi dan juga yang diangkut ini harus berputar-putar di udara sebelum mencapai helikopter. Ini kondisinya, jadi memang selama tiga hari, dampak cuacanya akhirnya kita bisa melihat sendiri. Pada proses evakuasi pun, ini mengganggu. Begitu, nah usai evakuasi, Rusdi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk segera diberikan penanganan medis. Baik, kita lanjutkan. Nah, kecelakaan helikopter polisi di Jambi ini memunculkan juga, pemirsa, diskusi mengenai apakah helikopter yang digunakan ini layak jalan. Ini juga yang menjadi evaluasi terhadap kondisi kendaraan yang dipakai Polri ataupun alutsista kita. Menjawab hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa helikopter Bell 412SP dengan nomor registrasi P3001 yang mengangkut Kapolda Jambi dan tujuh jajarannya ini kemarin disebutkan layak digunakan. Nah, Polri menyebutkan Polri juga melakukan pengecekan dan pendataan terhadap helikopter lain termasuk helikopter-helikopter usia lama yang berusia sekitar 23 tahun atau yang diproduksi di tahun 2000. Dan untuk menghindari kejadian yang sama Terulang kembali, ini Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi helikopter lainnya yang dimiliki Polri. Jadi akhirnya karena kejadian ini kemarin, semuanya dicek lagi. Kalau kita review ke belakang, Pemirsa, dalam kurun waktu 4 bulan ini berarti sudah ada dua helikopter polisi yang jatuh. Helikopter yang ditumpangi Kapolri Jambi kemarin dan juga helikopter yang jatuh di perairan Belitung Timur, helikopter Pol Polarait, Polairut tipe NB-0105 nomor registrasinya adalah P1103 yang hilang kontak karena cuaca buruk juga. Nah, heli pada saat itu membawa empat kru anggota polisi dan heli ini juga dinyatakan like terbang pada saat itu. Jadi seperti yang kita bisa lihat bahwa kondisinya like namun dua kejadian terakhir ini dikarenakan oleh faktor cuaca.